Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, Haji, lawang endi? Ji, ning di lawange. Sira umai akeh lembing ya kini. Oh lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih nyebut assalamualaikum? Jawab priwe jiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas kaji pasti mandi suarga. Tapi mung rong dina. Ya Allah, Ji. Ya Allah, nembe ketemu karo kaji, ya Allah.
Ya Allah, kedungsuk sira kanthi. Ji, sing taun mau lebaran kecil beli ketemu. Lebaran raya gung beli ketemu. Ketemune sakieun. Aduh, selamat hari raya Idul Adha. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Apa sih? Ayo pilih ya kan? Ayo minal walimin, minal, anu minal, anu iya minal baridin, iya barwar, wardimi. Wah, cagreget pah ini reyang. Minal aidin wal faidin mengucapkan mbu. Minal aidin wal faidin mengucapkan mohon maaf lahiran ning jembat. Ya Allah, lahir karo batin. Iya ya jia. Eh ngomong-ngomong lagi apa kini kaji? Talil. Oh, pengajiannya Bapak Kiai Wahyudin. Kake tembarane reyang. Tembarane reyang. Eh, ari Bapak Raden Celeng mendi Rad. Raden Celeng. Raden Celeng. Culai. Raden Culai. Kayak wong Cina. Culai. Ada J. Sing mau yang geng ulaki siraki J. Sing mau. Bisanya telat jagate udan. Angin. Ake grejeg. Aduh ji, reang kesilat tujuannya membagi undangan. Bagi undangan di kongkon. Bagi list. Lima ngewu. Iya kari lima. Bonusnya dibayi satu sewu. Iya satu sewu. Kari limang desa. Jadi barang wis. Pilang sari wis. Segeran wis. Bulak wis. Ari desa anu sin deji. Desa Pelang Sepur. Iya desa Pelang Sepur kundi. Sing durung kukuun ku kaji. Iya kari lima maning kari tarine karo tarwen. Oh iya tarine ini tarine. Ngumpul mau di desa sih. Duduk. Oh duduk boleh. Beli. Oh cuci. Ora. Ola. Iya sih. Tarine. Iya tarine ini dikenai. Hongkong. Sing durung ku meng Hongkong. Hongkong. Taiwan. Durung. Ukraina akhirnya enggak. Lanangnya perang baik. Eh, mung cuma sudah lagi bagi undangan ki. Ninggalanku anak kecelakaan. Lalu kecelakaan apa? Wong tarbakan. Anak wong kecelakaan. Ki, lebak seprapat. Anu seprapatku. Perapatan dan perapatan. Iya perapatan. Lebah perapatan. Mobil gandengan santer. Motor santer. Pas lebar yang. Trara. Simpangan. Barang anu sira wonge mati.
kesenggol. Iya. Lanang. Sing setra. Mangkane bling gawa KPT. Mulane bilok gawa KPT. Iya, beli gawa KTP. Iya, beli gawa KTP. KTP asas anu kam. Iya katanya. Taji yo. Wong mati beli gawa KTP anu asem. Ku beli gawa katanya. KTP. Wong mati beli gawa KTP. Ngletak bening dalan. Ya Allah, mak lakasing pada beruh mbuh wong di. Bapak sing polisi beli weruh. Bapak kuwu beli weruh. Laka KTP ne. Kepokoan are yang si Raji. Reang mah wong mati beli gawa KTP weruh wong dindine. Bisa ne weruh. Wong mati di glimpang na glimpang. Pokon ngatang-ngatang. Oh, toli di gejok gotange. Jeruk. Mutah. Oh, dengan si mutah. Apa mutahe? Lamun mutahe iki, lamun mutahe mutahe pelem. Ya berarti wong dramayu. Bisane ya pelem dramayu. Digecok maning jret metu metu lepet ya berarti wong Sumedang ya tahu Sumedang ya iya beli blengap ya berarti wong ranca bugang rombongane dulure birin. Jet. Ya berarti wong jati barang baru. Sinyu gue kopi. Lah. Apa deh? Rabi ini remasira ya. Ki adus jilbaban temenan dolan jilbaban pasar jilbaban iya pitak lulu iya iya lagi sembayang aduh je reang kusira wong sembay wong sembayang ku jarek ku bloli ngentut. Bantal. Bantal. Oh batal. Arang ngalami si Reji rokokna kanji. Belajar sembayang. Wong sembayang ku je beli kenangan tut. Wong pirang-pirang ning masjid. Ning masjid ge. Ning masjid anak supir ye. Wong ning ngarep dhewekan. Batir ning ngguri kemana ning ngarep. Priwe? Sirae sembayang muni. Beli. Sing ning ngarep arane imam. Imam ku jabur apa? Jabur sesuju para kopi. Di. Imam oh imam. Iya. Orang ini guri sembayang. Wong sembayang kudu tiru beli kenangan tut. Barangan ku surah sembayang. Allahu Akbar. Orang meneng merengut ora. Ora cengar, ora cengir. Merengut baik. Barangan ku surah tah pendesel. Pengen ngentut. Kelingan omongnya bapak kiai wong sembahyang ku dibeli kena ngentut barang reyang lagi entas Allahu Akbar pengen ngentut terus tahan gini utu pengen ngentut rokok-rokok lagi nahan ngentut
imameku Allahu Akbar jengking. Ini batu yang jengking kabeh. Dan tidak aku priwe jengkingnya orang. Aduh ya Allah. Ari batur pada jengking lah serang menang baik. Melun jengking. Allahu Akbar tiut. Aduh ngentut uang pirang-pirang pada nyinguk kabe mengreyang. Silah betul kon beli kenangan ngentut ya ngentut. Mangan boleh karo ndong. Iya. Iya pengen ngentut kok sih belum jangan tekaan lu yu. Ya Allah orang ya. Priwe. Iya. Priwe. Tulung. Iya. Napa tulung? Iya iya. Kini kau dingin bapak bapak Kiai Wahyudin wis takang kene durung. Ari bapak Raden Celenge. Ai celeng ta culeng. Cina. Wah. Arane dia Raden Culai. Iya. Golongan iki api. Oh, kok dingin gak? Sira bisa ngomong Cina. Yakin? Sing bener. Wong Cina. Eh wong Cina ku bakal ngarani sewu kupira. Oh sejen. Bakal ngarani rongewu. No jen. Bakal ngarani telungewu. Patangewu. Limangewu. Nemewu. Menceng. Menceng lulu. Ya bakal ngarani 10.000. Ceban. Rongpulewu, rongpulewu, patangpulewu, limangpulewu, kapit rayagung ceban, wedan, iya iya, sila ning kanan ning Cina dia dulur, arane sapi, ning dulur sila sining Cina ku sapa. Sapa limban aran bulurira limban pit la ilaha illallah kakange lawukiyong batur lawuku iwak ireng kok ponakane laplante dudula praili dia bocah kumane aran ya lap lantai. Ya mendingan wong Cina gara yang gak bisa wong Cina mah. Wong Cina kah bakal ngomong haya. Cing wat no. Kucing liwat mono. Haya. Cing goal. Kucing dengan gos roal. Ika bapak Raden Culenge menek kena. Alhamdulillah. Bisa apa? Ikut nih. Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Amin. Bapak Kaji Bo'ob. Amin.
Watiru waras. Alhamdulillah waras sehat. Syukur. Ih, pada keringetan kabeh kene. Wis. Kemet gede cilik tuan lom. Iya. Syukur. Bapak Haji Bouk karo Watiru. Nggih. Singarane wong bebaturan, singarane wong meduluran. Dudu duit, dudu dunya sing ditakonaken. Sing penting ketemu pada bewarase, pada besehate. Kiki wis kesyukuran nikmat sing Gusti Allah. Amin. Wis mangan. Burung den. Durung mangan. Maune uje Watiru uje. Iya. Aja gerek mangan jare Bapak panitia. Jare Bapak Heri ye. Khusus ya jare Bapak Heri mah. Iya. Pedesan je anggo. Ah, pedesan entok ngono. Anggo Kanji Bouk. Iya. Pedesan. Beli. Oh. Beli. Ora. Arek. Ora. Pedesan lembing. Panggo siga. Iya, Watiru nengen. Mung sedurunge Watiru. Kin Ibu Kartini, Ketua Panitia Penyelenggara, sareng Bapak Heri, acarane unjungan Mbah Buyut Godong. Ya Allah, Mbah Buyut Godong. Mbah Buyut Godong. Go. 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 Dong. Dong. Godong. Godong sabrang. Kene harapan ngemet dokumentasi je. Harapan foto bareng karo Watiru, karo Bapak Haji Bouk. Tuh. Nggih mangga kula aturi, Bu. Pak Heri mangga. Ibu ketua nggih. Anggo Bapak Kuwu kedik mangga Bapak Kuwu ne. Iya. No. Ini Bapak Kebune, iya Bapak Kebune mangga. Kula aturi Bapak Kebune mangga. Kan tadi sing tolingin kok nuna gambarnya kah? Kuponyo. Ya beli ganjen beli apa Pak Kebu? Cotot, ayo cotot. Durung. Ya, ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Jare Bapak Kebu deh mau ku tua-tua jeganjen je. Iya. Iya, den, alhamdulillah. Kula gap takon. Takon apa sih? Dadi raden iki ning kene iki jati barang baru iki tujuane garap bedah. Bedah apa? Sejarah. Iya, Watiru. Karo Bapak Haji Bouk. Diundang meneh ki beli kongkon guyonan. Iku sing guyon bae. Guyon bae Haji Bouk. Iya. Beli kena guyonan. Iya. Diundang mene iki tujuannya kongkon bedah sejarah. Iya. Jalukane masyarakat jati barang baru. Iya. Termasuk ketua panitia penyelenggara. Ikin jaluk bedah sejarah asal usule desa jati barang. Oh iya. Sing pertama, sing kelorone jaluk bedah sejarah asal usule keramat Buyut Godong. Oh, buyut singanan ning kene tadi. Ning ngiringan ku buyut ya kuno. Buyut. Buyut endi? Di buyut teh. Jare buyut kun ku makan kuno. Oh, konon ya. Ya wis. Wis. Iya.
Tuh, jadi tugas saya batiru karo Bapak Kaji Bouk mbatu rikula Raden Juleng iki kongkon bedah sejarah asal usule desa Jatibarang ro asal usule Keramat Buyut Godong. Alhamdulillah. Ya. Punten bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya masyarakat Jatibarang Baru, wabil khusus anak putune Mbah Buyut Godong. Sederenge kula nyritakaken sejarah atau dongengan Mbah Buyut Godong njaluk ampurane seagung-agunge, Pak. Bokatan kula mengkon dongengakene salah. Bokatan kula beda pakem sejarahe sejen je. Ah, salah je Raden Juleng ku nyritakaken aku bengkonotku. Wong tua bengen kandaku beli mengkonon je ceritane ku. Ki mengkenen je ceritane. Kenang apakin Raden Juleng wani-wanian nyritakaken ku salah mengkonon ku je. Iya. Dadi sepisan maning kulan jaluk ampurane kanggo anak putu Mbah Buyut Godong. Iya. Kanggo masyarakat Jatibarang Baru. Iya. Bok menawi mengke kulan nyritakaken iki sawon salah beda paham kuaran gak kulane yongenan manusia biasa ya watiru ya tole umurnya kulane yong masih nom. Iya. Nom kula mah emong diarani tua ko. Yo. Padahal Jatibarang ake lah kula yakin Jatibarang Baru ahli sejarah ya pokoknya mah pinter-pinter lah ya iya wong Jatibarang, Jatibarang Baru, Baru. Oh, oh. Cuman kenang apa kula kawan bedarakan oh. Jadi barangnya mah dudu apa-apa ini Bapak Kaji Bouk Watirup ya kanggo nonggoni kiai nonggoni kiai barangnya mah ya nonggoni kiai teka sing pertama maukah kuyonane Watiru karo Bapak Kaji Bouk diisi karo acara dongengan sepindah mali pak bilih kula mengken nyeriosaken bilih gada kesawonan kulunjun ampura kang sakeng agenge masih mending gak ngandakaken Pak Heri, masih mending gak ngandakaken Bapak Kuwu, masih ngendingaken gak ngandakaken Kaji Wianto, anak, oh ngandakaken Edi padane, oh mengkel mengkel paling dijotos, oh bet orang ini, iya iya salah, paling gal saking sengit ya paling dibacok-cok, dijahit, waras, tapi bak ngandakaken Buyut ngandakakan keruhun watir-watir nunggang motor dijorogakan watir iya watir-watir ku jadi masih mending ngandakakan wong dari mana anak Buyut mulanya ke kandangnya ku becik aja sembarangan Ayo Den, mangga. Ya, wis, dimulai ya Batiru ya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah mau kanggo Mbah Buyut Godong. Termasuk kanggo anak putune Mbah Buyut Godong. Kula awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mugi-mugi ning dalu puniki ning bengikian masyarakat Jatibarang Baru wabil khusus anak putu Mbah Buyut Godong diparingi kewarasan kabeh. Amin. Amin. Dia doakan segala penyakite. Amin. Digampangaken luru rezekine. Amin. Mugi-mugi bokatan sing nyawa sing usahane dagang panennya ya dadi bagus
Ingkang pertama kula hormati Bapak atawa Ibu panitia penyelenggara acara Nadar Haul ngunjung Mbah Buyut Godhong beserta anggotane panitia. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu seperangkat desane bilingkang sampun kempal dateng alun-alun Mbah Buyut Godhong. Kula hormati kaula muda lan mudi Karang Taluna pilih sepuh ahli sejarah tokoh ulama sing wonten datang jati barang baru khususnya anak putu Mbah Buyut Godhong ingkang kula mulyakaken. Sepisan maning Pak Bu sedurunge kula cerita dongeng njaluk ampura ya Bu bokatan kula salah cerita sejen. Jati barang Buyut Godhong ki ceritane cerita tua kini Pak. Bisa tua pisan, bisa sedeng, bisa nom. Iya, jati barang. Apa maning ning kenene anak Buyut Godhong. Hari kini sebenarnya ki kebuyutan. Duduk kebuyutan. Bakas singaran buyut iki keluarga. Kudadi makame pemakaman umum tapi keluarga. Buyut tapi bakal kebuyutan iki patilasan peninggalane ya wong sing bengen sing ululu sedurunge ana sampeyan-sampeyan ya buyut sing bebedah sing ngupai tapakan ning jati barang. Jati barang iki ceritane aduh kene bagian suwe Bu. Bagian kandane dawa toline ku telung dina telung bengi ningon Bu. Iya. Barang anu dawa kene. Ya enak e mah di sedeng-sedeng bae ya, dipotong-potong iya. Asal usule jati barang. Asal usule Buyut Godhong. Ndak sejen sih. Sejen. Iya. Diawali karo peristiwa lan kedadiane yaiki Dewata Cengkar Bu. Wawas Dewata Cengkar Prabu Dewata Cengkar. Jadi lamun kanda sejarah baka petite bae tukaran kone baka tengah-tengah bae engkone beda paham. Iya. Engkone kaya gontok-gontokan apa maning buntute dadi kanda ngiras-ngiras ya sing ngesor dikit. Iya, oyot menduwur toliana pang ana godhong ana kembang ana buah ku nembe ari kanda petite bae engkone ya tukaran. Beli mengkonon je kenang apa je tekang Dewata Cengkar. Dewata Cengkar jati barangku. Nah kien kanda singai awal dikit kini Bu ya Pak. Awale Bu ya Den. Awale Prabu Dewata Cengkar berkaitan kelawan Ratu Loro Kidul. Ratu Loro Kidul arane Dewi Biang Badralala. Biang Badralala. Biang Badralala. Ratu Kidul arane. Nah, setelah jadi santrine Nabi Kidir diganti arane Umi Saidah. Awas kandane ki mana kini? Iya tajek kuno. Penasaran beli? Ya bakasi ngawal. Bakasi ngawal. Dewi Biang Badralala arane Ratu Kidul, Pak Bu. Setelah jadi mualaf, jadi santri di Nabi Kidir diganti arane Umi Saidah. Tapi lamun kanda Umi Saidah, kenapa Ratu Kiduliku jadi santri Nabi Kidir? Ya dawa maning ceritane. Bisa rong wulan kandane. Ya wis rong wulan ning kene. Ya ning kene dhe rong wulan. Kenang apa Ratu Kidul kecelukaiku bangsa onom, bangsa siluman. Golongan cis kenang apa? Bisa manjing je.
dadi muslim, dadi mualaf. Peristiwane iku demen Syekh Bayanillah. Syekh Bayanillah. Ari Syekh Bayanillah ku Syekh Abdillah, Syekh Bandar, Ki Pandersan, Syekh Datul Kafi. Wonge siji. Iya, dadi pirang-pirang. Wonge siji tapi arane pirang-pirang. Syekh Bayanillah duwe adi Syekh Abdurrahman. Sakine jejuluk Pangeran Panjunan. Pangeran Panjunan duwe adi maning Syekh Abdurrahim. Adine sing kejeluk kene Pangeran Kejaksan. Duwe adi maning Saripah. Asale sing Irak. Udah didawa bakal jadi barang. Iya ya. Bakal kanda jadi barang. Jadi itu sembarangan jadi barang ceritane. Saripah. Kok setelah dikawinin Syekh Saripah Hidayatullah karena asal sing Baghdad, jadi diarani Saripah Baghdad. Oh, anu ta Saripah sing dagang pindang. Yeah, Saripah. Yeah. Dawa. Ya pantas ning jati barang genae ulama aulia pinter-pinter ya, karena ya. Yong bibite gawong pinter. Ya bibite iya iya. Lamun kanda Dewi Biang Badralala bisa rong bulan. Iya. Dewi Biang Badralala Ratu Kidul duwe anak. Anake anak angkat. Ya iki Ratu Blorong. Blorong-blorong kukunu anak angkat. Ninggange Ratu Blorong duwe demen karo singarane Teja Arum. Oh, Teja. Ayana Teja nang kono ne. Ah. Lah Mang Teja. Lakine jarane Teja. Iya. Lakine arane Teja. Arane Raden Teja Arum. Nyai Blorong demen Raden Teja Arum. Oh, barang hari Teja Arum kan manusia biasa. Oh, barang Teja Arumnya manusia biasa, Blorongnya bangsa neng siluman, bangsa neng jin. Oh, dicegah neng Prabu Dewata Cengkar. Oh, sing nyegah Prabu Dewata Cengkar. Tujuannya kira-kira aja anak perkawinan silang antara manusia lawan bangsane jin. Bloli ku ya dia. Ya bloli. Oli bangsane jin kawin karo bangsane manusia. Asalkan jin mau jin muslim. Syarate. Oh, dadi dicegah ning Prabu Dewata Cengkar. Wong cuman singarane wong demen. Jare ka wong demen durung kelakon timbule penasaran. Aja maning jaman bengen jaman kien wangger pe nyusup-nyusup apa maning ada media sosial ana Facebookan ana WhatsApp najan bloli ning wong tuane ga ang je mambane sing ngendela ya ang Kang je ketemu ning RTH bae jeneng kene babe. Iya iya. Nah, sing senyum-senyum masih ngerasa ku no. Kaji bokuk ku. Go, dadi bloli dicegah ning Prabu Dewata Cengkar. Tujuane kira-kira aja ana perkawinan silang antara bangsane jin karo bangsane manusia. Beli terima. Teja Arum beli terima. Oh, maklum arane wong demen nggak mau ka penasaran. Akhirnya terjadi, Bu. Teja Arum berhubungan kelawan Nyai Blorong. Barang singaran setan, Bu. Singaran jin sejen karo manusia. Duh, ngandak kakaknya ke jero kene. Kuatir singana pada tangi ora ya. Yo. Singarane setan, singarane jin, sejen karo manusia. Bakal manusia makawinan kusuwe nganake. Ayo, dia dolanan diki. Proses diki. Ora kuno, kawinan, ijab kabul, segala rupa. Mending-mending duwe anak.
tapi bak kebangsane jin, bangsane setan, senggol-senggolan begawe wis dia anak meteng. Gampangan bangsane jin mbeli sembarangan. Senggol-senggolan meteng. Ya takonna Bapak Ustaz, ana ning anune kukunu. Kita mbeli ngerti awas. Sebab kulane dudu kiai, dudu ustad kulane awas. Bukatan ngomong kah. Hari tanggane riang mah kesenggol ku mati jan. Ah, kune ku kesenggol apa ku nuruk? Kesenggol mobil truk. Ya pantes di rumah. Kun mah senggol-senggolan di rumah. Baka manusia mah suwe prosese. Oh, oh, tapi bangsane jin iki ditakdirakne gak senggolan bakal nempel lanang karo wadon meteng bangsane jin mah. Bulane pirang-pirang. Karena tugas nggoda manusia sing tipis i imane. Imane. Terjadilah perkawinan antara Teja Arum lawan Blorong. Nah, Teja Arum karo Blorong. Akhirnya meteng Bu Blorong kah? Blorong meteng. Yang Blorong ku dudu bangsa neng manusia. Dadi meteng mau metunin dog Bu. Dog. Dog puyuh, dog puyuh. Masan dog puyuh maro. Doge Blorong, Ari Blorong kan bangsa neng peri, bangsa neng sawer, beru sawer, beru apa je sawer? Ula. Iji. Iya. Akhirnya Blorong ngendog, ay ngendog. Lainan. Dwi anak ngendog, ngendog gugunu. Nah, ngendog mau menenge ning Gunung Gelis. Gunung Gelis. Nah, ning Gunung Gelis sobut jekun Raden Culeng go jekuno. Iya iya. Mang saya jeneng Gunung Gelis. Endi je Gunung Gelis? Nah, bokatan wong Jati barang baru khususe anak putune Mbabut Godong pengen meru Gunung Gelis suki kimben ayuh mangkat tak todokaken Gunung Gelis. Iya. Ah, enakan arane. Gun mabokatan kajianto Bapak Kuwu Kang Heri pengen meruh dengan dijagut tak todokakan Gunung Gelis ana sumure Bu, sumure ora jero, banyune wangi. Iya. Bening rinting katon ning ngesor bokatan blingandel ayu tekater ning kula. Iya. Dia juga dan bari dodok sikile ake semute. Ah, kun semut rang tas semut apa? Dodok aja. Ya wis ora kuatirne dodok ning kono. Ning endi watirune? Kene. Iki ning arep engke ning watirune. Oh iya, ngantuk. Nah, wis watirune. Iya. Hai beli dodok maning. Duwe anak tapi metune ndog. Endog mau menengening petite Gunung Gelis. Endi je Gunung Gelisku? Iki anane ning perbatasan antara Sumedang lawan Remayu. Tapi kegawa ning Sumedang ning pinggiring Kali Cigalaga. Go, weruh beli Kali Cigalaga. Oh, baka Kali Cigalaga ku Bu, manane Subang, menene Sumedang, menene Remayu. Kunku tragedi perang antara Dremayu karo wong Sumedang. Kali Cikandung, Kali Cigalaga, ku segitiga bermudane wong Dremayu kening kono. Rada jahil setitik. Bukatan pen beruje. Ndi je todokaken Kali Cigalaga. Ayo mangkat tak todokaken Kali Cigalaga. Ambane Kali Cigalaga. Hei, awitan Boyut Godong sampai tekang SMP. Oh, tapi tandes kene, Pak. Amba Kali Cigalaga. Wis, singkat yang cerita, ya bari nenggol kini kiai ya, rok ini. Iya. Jati barangnya kundi. Yang kok jati barangnya mah. Engko diurut kandane. Oh. Endog mau Bu, akhirnya pecah. Hari pecah malantarannya pirang-pirang gini Bu. Oke, sebab tragedi perang antarane
Prabu Dewata Cengkar. Nah kinma disingkat cerita supaya tekang jati barang sampai tekang but godong, akhirnya pecah dog mau kakana bu. Bra, dudu ula, dudu isine dudu ula, dudu tikus, dudu entok, dudu bebek. Iya, iku bocah wadon bayi. Iya, sing sejronin dog. Ya empu wadiru. Ya, penasaran. Ya iya, cang dogu sapa. Nah, jabang bayi ning jeron dog mau kapecah. Barang bayi munine priben jawa. Nah, benar. Ya iya, dog metune ku bayi. Bayi. Hari dog kaji bohok memetune ular. Metune ku jabang bayi. Tuh. Ninggange ning petite Gunung Gelis jabang bayi kang nyar-nyar bae ya kepanasan keudanan katisan tapi yang dudu sembarangan jabang bayi Pak Bu. Ku akhire anak iki wong luru kayu arane Ki Endang karo Nyai Asih. Nyai Asih luru kayu kudu. Luru kayu. Akhirnya singkateng cerita gelise wong kanda jabang bayi ka digawa ning Ki Endang kelawan Nyai Asih. Bu digawa Ki Endang karo Nyai Asih iku bengene ku dadi santrine Syekh Sarip Hidayatullah. Bengene ku dudu wong sembarangan. Dudu wong sembarangan sing nemokaken jabang bayi mau kakana. Gelis yang cerita Syekh Sarip Hidayatullah ku singgah sowan artinya kangen karo wong tua karena jarekah bakal menggotakan tali silaturahmi iki bakal dipegot maning rezekine bagenan pasa auliyah bagenan sunan bagenan sultan bagenan ulama gledegan ketika usianya lebih tua kan oh ya teka mana wong nome sebaning Ki Endang. Oh, Syekh Sarip Hidayatullah mono. Kuci, hari kini jianake siapa aja kini jare Syekh Sarip Hidayatullah. Endane wis tua-tua masih meteng bae je. Ki Endangku dadi terang-terangan karena Ki Endang karo Nyai Asih katene. Dadi wis gede singkat cerita ya Pak ya Bu ya. Wis gede bocah wadon kun kuno. Iya, prawan tanggung. Akhirnya takoni diceritakan kening ke Endang karo Nyai Asih kin kice gusti asale jemeng konon asale mbu anane ning ngendog lagi kaya-kaya tegawa ning kula ku jemeneng ning petite Gunung Gelis kin diarani durung je jare Syekh Sarip Hidayatullah ya kuno iya bocah kin diarani durung ya durung je gusti waune majak kula ki garapan mereka mengcerbon mengamparan Gunung Jati tujuannya kula wewarah nemu bayi toli pengen diarani berketepatan panjenengan mriki jaya sampun jaya sekalian mawon aranana jabang bayi kien jadi diarani ning Syekh Sarip Hidayatullah jabang bayi mau ya wis karena bocah iki nggawa bahagia seneng beli jaki Endang karo ka asie waduh bunga merwata suta jare wong Jawa ngomong mah ya bunga wis ngarani merwata ya gunung suta anakan ku gede deh gunung anakan masih gede hatinya kula sawise kula nemu jabang bayi kien apa maning wis tumbuh dewasa jadi arane siapa je gusti arane gawong pinter ora. Oh, arane ga bangsa aulia bangsa kiai. Iya. Oh, bangsa ulama ya pinter-pinter. Dadi ceplok. Ya wis ya Ki Endang priben lamun tekarani Dewi Pulunggani. Oh, Dewi Pulunggani. Jabang bayi mau kakana. Iya, iya. Pak, tuh. Dewi Pulunggani. Kunjung. Dewi ya embuh.
yang dudu turunan manusia manusia orang baru karena oleh nemu tapi wujudnya wadon tapi diarani dewi pulung hari pulung iki cahaya iya ku gani pulung gani iki pengejawan tahan saking bahasa goni oleh berkah saking Gusti Allah ku dadi dewi pulung gani bocah sing mancarakan sinar sing oleh rahmat dan barokah saking Gusti Allah iya. Selamat sih orang diarani pulung gani dewi pulung gani lamun tekarani reyang ma arane ku Lesti wah kan mah kasus gak kena kasus luruh dunia kan mah kena digawe kontak oh diarani dewi pulung gani gelis yang cerita bu pulung gani dirasulaken akhirnya ya muslim mualaf diajarkan ilmu agama ning Syekh Sarif Hidayatullah nah akhirnya pulung gani arepan dianjingaken ning anggota perawan Sunti pulung gani ki tumbuh dewasa nah ngongkon singarane Surya Negara Pangeran Surya Negara hari Pangeran Surya Negara ku pirang-pirang pawas Pangeran Surya Negara iku gelar korep jadi gelar termasuk semacam kayak Hamangkubuwono kayak Wiralodra jadi Surya Negara ku gelar beli siji wonge jumlahnya pira Surya Negara 20 pak jumlahnya ke 20 Jaya Kelana ya Surya Negara Ki Arsitem ya Surya Negara Kiai Badawi ya Surya Negara Ki Bagus Rangin ya Surya Negara Surya Rasa Surya Jati ya Surya Negara pirang-pirang Surya Negara beda ning abade dari Surya Negara ku beli siji tapi kenapa jana jening Widasari Surya Negara ning bulak ana Surya Negara ana maning ning ligung Surya Negara yang wonge gak beli siji Surya Negara jumlahnya 20 ana Jaya Kelana iki turunannya Syekh Sarif Hidayatullah Syekh Sarif Hidayatullah lawan Endang Ampi-Ampi oh ya Surya Negara mengkau gelare merintahkan Surya Negara Surya Negara aja papagen mana ning Sindang Kasih ning Ki Endang ning Majalengka oh ning kana ana bocah wadon arane pulung gani kongkon mene oh, ya wis ya Rama mangkatlah Surya Negara dipapak oh nah bocah wadon kan dipapak kana ning Surya Negara Ari pulung gani kan anak kesapa? Burung limau. Ini blorong. Anaknya blorong. Pulung gani ku anaknya blorong. Patutan karo Teja Arum. Sing nyegap Prabu Dewata Cengkar. Dadi dendam bae bu singaran Prabu Dewata Cengkar katanya. Awas. Tekadang lengere. Pokoknya mah. Keturunan blorong bakal tegawe geger. Jare Prabu Dewata Cengkar. Yong Prabu Dewata Cengkar ga yong pada bangsa neng jin oh. Jadi dendam kapan saate tak colong lakune jare Prabu Dewata Cengkar iya arane ga mau kawong demen dilakon. Durung kelakon timbule penasaran akhire Surya Negara ya dianjingi cicilinin dianjingi setan dipengaruhi pulung gani ya termasuk pada digoda akhirnya apa ya maukah lanang karo wadon iya mung pintere Syekh Sarif Hidayatullah ngemet raga jadi supane dimet ning Syekh Sarif Hidayatullah nyelang raga ragane sapa kudu ya pulung gani pulung gani mau ke kana hanya ragane bae akhirnya ya jin karo jin sing tarung oh meteng lah oh disangkae Surya Negara sing melakukan jina sing melakukan beli bener disangkae ku Surya Negara sampai dikutuk Surya Negara iki dadi arca
malah sekine anak keramat Buyut Arca. Nindi kuden. Pengen weruh? Buyut Arca ku. Arja Winangun Tegal Gubuk. Oh. Ah, buka janji pengen weruh. Los takonana wong kan ana beli Buyut Arca. Ana apa? Ana. Go. Tapi bakal kanda Tegal Gubuk ya suwe maning. Beli mentok-mentok tekan jati barangnya juga kira-kira tekan jati barang iya dia. Beli peragat-peragat bisa rong bulan kandane iya bakal kanda jati barang akhirnya pulunggani ka ora sida pak digawani ngamparan gunung jati ketemu kelawan Syekh Syarif Hidayatullah akhirnya kena oleh hukuman hukumane lamun sira pengen tekaning Cirebon, tekaning Amparan Jati, Pondok Pesantren Gunung Jati kelawan siji syarat. Sira kudu bebedah. Bebedah ku apa, Je? Nah, notor. Kenang hukuman karena nyalai aturan. Wis nodai apa sing diperintahkan marang Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, akhirnya pulunggani dikongkon babad dalas wadon-wadon kongkon babad dalas yung dudu wadon sembarangan pulunggani mah akhirnya pulunggani kongkon babad alas jati ku alas jati alas jati alas jati ku sepinggirnya bantaran kali Simanuk Rawa Simanuk Rawa ku priwe ku dan kukun kusi manuk rawa kuno kuno akhirnya mangrugu gak kali Cimanuk kali Cimanuk kusakian kuno wa oh hari pengennya masih manuk rawa cuman saking ngedalakan angel jati barang jati barang Cirebon ya Cirebon jadi sing gelise bae si manuk rawa jadi kaceluknya Cimanuk bakal kali Cimanuk kan perbatasan Sumedang karo Garut. Ayo pengen buru kali Cimanuk tak todokaken. Iya. Iya. Kin-kin bantaran kali Simanuk Rawa. Simanuk Rawa. Oh. Menene alas jati manane radangetan alas kesambi. Iya, ngetan maning alas mejeti, ngalor maning alas purwa. Ku akhire kana mau ke kana pulunggani ke kana. Yang priben-priben gak singongkon ku Syekh Syarif Hidayatullah singongkon babat dudu wong sembatan singongkon akhirnya yang retuk bae babat alas nah akhirnya Surya Negara kepikiran priben pulunggani ka gara-gara kita hukuman gak kena lamun kita beli melu tanggung jawab berarti kita kemelu berdosa padahal mah orang melakukan apa sih jadi tuduh kene Syekh Syarif Hidayatullah akhirnya babat awan bengi boyo bapaknya sampai nyusul ki endange ya kun majenok ujian cekini karena gak wong blenak dikit wong mekaya ku beli gampang wong pengen pinter ku angel ku dadi ya kin ma blenak ya dilakoni susah-susah ya dilakoni dibabat mangane apa kono? Sanemune. Sanemune ning alas. Ana ciplukan ya dipangan ciplukane. Iya. Ana entotan ya dipangan entotane. Ah, maksud e? Apa? Oh, ya jumbang ning Jakarta mah. Bakal wong jadi barang wong kene maya wong alasan maya. Dumpangi bahasa jorok kuno beli kena ora boleh iya anak kembili ya dipangan kembiline ku baranga no baka alas jatiku ya wisana peradaban wisana peradaban wis ana yaiki desa Sleman Karotambi ardi Sleman Karotambi ki ulu ikut tapakannya Syekh Benting wis
Seh penting karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Baka ning kono, baka alas kesambine, wisana prabadaban kenene. Nah, akhire alas jati mau dimanfaatkan ning Pulunggani. Godong jatine kakana. Dimeti kanggo buntel, kanggo durup esuk-esuk dirupakan kanggo serabi. Iya, banget bayar. Kanggo beras, ninggange ana wong sing butuh godong jati. Tempat oyo dadi urupan antara barang karo barang ya tuker-tukeran, antara panganan karo panganan ya tuker-tukeran. Durupi. Jadi Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah kakana rasa prihatin, bela prihatin ning kahuripane Pulunggani. Sawise kun weru peristiwa kuenku, ya tabah. Pulunggani ki ujian ki bener bocah kekini. Wadon-wadon gak beli merengkal. Ya wis gelis yang cerita. Syekh Sharif Hidayatullah ngomong karo Pulunggani. Pulunggani, alas jati ki wis lukar. Sirake tinggal mana? Ngalor. Bebedah ya iki ning alas Purwa. Endi alas Purwaku? Kok kedadiane Kalimati, Kerasak, Kebulen, Jati Sawit, kuwi termasuk alas Purwa. Porong wulan maning kandane ga kuno. Ya mbuh nama. Jare bapak kubune suwe temen ditekan jati barange. Iya, durung teka ya bapak kiyaine. Durung teka bapak kiyaine. Lanjut kini Pak, Bu. Iya. Ji. Lah ka wong sawer-sawer. Ji. Iya. Rambulane pengen jadi penyanyi. Lanjut. Akhirnya kayu godong jati kabu kanggo urup-urupan barang karo barang. Pengen klambine ganti ya diurup karo godong. Dalaka duit pengen mah. Ya oli sing duwe klambi ceklap ya karo geblok karo godong jati dadi benjang mengkora meng jagat ketunggoning anak putu getok tulara je Pulunggani ke lingkungan kien ki lamun dadi pedukuhan lamun dadi desa aranana desa Jati Barang. Jadi jati barang ku menengening alas jati tempat pertukaran yang barang yaiki Dewi Pulunggani. Gunku termasuk anak angkate Syekh Sharif Hidayatullah. Sing diurupa kenapa? Ya mau kagodong. Sing bisa ngurip-nguripi pangane Pulunggani, bisa ngurip-nguripi wong sejagat. Dan ini bulannya benjang mengko padukuhan kinda dia keramat buyut godong. Iya, berarti anak rentetan ya kuya jen. Anak mandul kayu jati. Alas jati. Godongnya ya dipeteli. Tukang karo barang. Tadi buyut itu tadi duduk wongono. Duduk. Duduk. Tadi kan ku patilasan. Tempat babade, blenake, enake, Dewi Pulunggani, santri Syekh Sharif Hidayatullah, selama holi hukuman, iki sing dipangan godong jati. Iya. Bukan berarti dipangan lep, bukan. Ditukeraken. Iya, banget lah iya. Reyang belok ngurup koro serabi ke abangnya. Iya. Ikalis teka Bapak Kyai Wah. Dadi sing ngaraning jati barang iki siji critane tua
toli buit godong buit godong ya iki ya sejarah pisan lah ku peninggalane Dewi Pulunggani santrine muride Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Iya. Oh. Semute ilang. Semute ilang buyute tek. Wilujeng duki kangge Bapak Kiai Hasan Mahyudin sareng buyut. Heeh, pun dugi. Endang kok. Dadi jati barang jati barang iku mengkonon Pak. Aja kenang apa aja sejen karo sing buku. Sejen aja karo dongengane wong tua. Ya maukah sepisan maning bokatan kulakin dongengakannya salah atau beda selisih paham yang jalu kampurane. Singarane jati barang mau but godong. Jadi duduk godong sembarangan. Jadi godong sing bisa ngurip-nguripi rakyat jati barang nalikaning Dewi Pulunggani ku oleh hukuman saking Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah babat alas jati, alas kesambi, alas purwa mangane ya sing godong jati. Oh. Nah, ana maning implik-implik jare Bapak panitia ning jati barang iku ana makom kiai gledegan ulama gledegan arane Jeki Mukodas 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 pada bae. Nah, baka makome kiai Mukodas memang bener anak. Siapa jekonon kiai Mukodas kunku santrine Nyai Tumpeng. Santrine Nyai Tumpeng. Tumpeng ku ana nyaine. Ana. Ya Allah. Oh. Nyai Sumirah, Nyai Tewang, Nyai Tumpeng, Gandasari, ya siji wonge. Oh iya. Dua murid, papat sedulur kuna. Sing pertama Kiai Bazuri menenge ning sudi mampir. Kiai Mukodas menenge ning jati barang. Oh, dadi dudu sembarangan. Kiai Mukodas tolia jati barang dudu tanah, dudu desa sing beli sejarah. Sing nomor telune Kiai Nur. Endi Kiai Nurku? Anane ning Mangir. Mangir kundi kudan. Mangirku Pringkasap. Oh, Gadingan. Gadingan ya. Oh, kunku santri-santrine Nyai Tumpeng. Oh, siji maning. Ya beli. Ya iki Kiai Waryan. Ndi Kiai Waryanku? Ya iki ning Cangko. Oh. Dastam. Oh. Jadi sing pertama Kiai Bazuri, sing kelorone Kiai Mukodas atau Mukadas. Nah, sing nomor telune Kiai Nur, sing nomor papate Kiai Waryan. Jadi dalang wayang. Jadi dalang wayang sing pertama sing lakonaken sing jejeraken ning bumi kene ku arane Kiai Waryan. Kunku sedulur-sedulur ya dudu wong sembarangan kabeh. Wong anu wong sakti ya dia. Ya wong sakti. Iya. Dadi ora guyonan kanda. Maukah masih mending gak ngandakaken Bapak Kuwu? Masih mending ngandakaken Mas Heri? Masih mending ngandakna Haji Wiyanto? Masih mending ngandakna wong kene? Ku paling dugal-dugale dijotos. Ku menjelut. Mengkel-mengkel dibacok. Sok. Ku dijahit. Masih nobate, tapi bakal ngandak na keruhun, ngandak na buyut, beli bener ngandak katene, bagian nunggang motor jorogaken. Ya wis, mungkin mak ya ini, teka masih kurang bu, pak. Wis, gentenan kiai, iya, bapak kiai, iya, ayo konon, ayo.
Ya ini je ngopi dikit je. Dongengnya disambung maning dongeng apa kandang kancil? Kakadang kura. Iya gampang disambung maning. Iya. Kongkon kurang kadang. Ah? Kongkon kurang. Kongkon kurang. Uh-uh. Ya pokoknya nana pertanyaan kanda apa takon apa mangga. Sehubungan kok ngenteni bapak kiai lagi nginum jamuran dikit dengan udud dikit bapak kiai nega. Jadi lamun kanda jadi barang mau kau wis tekandakaken. Ku. Bokater ngandak nabut godong. Ya godonge. Jadi duduk godong sembarangan. Godong sing bisa ngurip-urip berayat kene. Wah, nembang. Iya. Kaji gaun. Kongko nembang je. Tuh. Jadi cukup Bapak Kaji Bok ya. Kanggo Watiru, kanggo Mas Heri, Bapak Uwu, Ibu Kartini, masyarakat Jati Barang Baru, wabil khususnya anak putune Mbah Buyut Godong. Sepindah mali bili kula. Gada kesawonan nyeritakan kene beda paham nyulu ampurane seagung-agunge ku kemampuan kula mung semono. Oh, kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjenengan sami moga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya termasuk golongan anak-anak kang soleh, anak kang gelem dongakaken wong tuane, amin ya rabbal alamin. Kumpul ketemu kula lan panjenengan sami bebarengan acara sing awit esuk sampai tekan bengi ya alhamdulillah. Lillah moga-mugia nopo kang kula lan panjenengan sami usahakaken puniki mugia angsal piwales saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mun moga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya saged mendhet pelajaran saking apa yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, karena Nabi uga ndawuaken kafa bil mauti wa'idhah. Jare Kanjeng Nabi, cukuplah kematian ini menjadi nasihat kanggo kula lan panjenengan sami kang masih urip. Ya, kenapa kula lan panjenengan sami mengambil nasihat dari orang yang meninggal dunia? Ya ning kene wis kebayang kula lan panjenengan sami. Buyute kula lan panjenengan sami kang aran buyut godong itu terjadi diperkirakan abad antara abad 14-15. Ya, abad 14-15. Ini tahun 2022. Berarti wis pirang atus tahun. Maksudnya jekang, ternyata 500 tahun wong tua kula lan panjenengan sami ninggalaken kula lan panjenengan sami. Tapi ternyata langkane wong tua kula lan panjenengan sami masih bisa ngumpulaken anak putu. Maksudnya orangnya sudah tidak ada tapi masih bisa ndadekaken anak putu niki bersatu, berpadu bersama sama. Maksudnya alangkah malunya kita sing masih urip boro-boro ngumpulaken wong malah pegawiane gawe tukar ninggal wong. Iya singkarine ki wong tuane kita wis langka tapi masih bisa ngumpulaken anak putu. Kita sing masih anak jumbrejek ning alam dunya, anak putu boro-boro ngumpul, anak putu boro-boro dadi siji, pala ndadekaken anak putu kaya wayang kelir, baka kintekakin balik. Kintekakin balik. Ndak lah sapa jeung wis aja ngandak lah sapa-sapa gerayangan awake
dewek mengkaji wong tua kulak lan panjenengan sami wis langka tapi masih bisa ngumpulaken anak anak putune. Wong tua kulak lan panjenengan sami wis langka tapi masih bisa nekakaken anak putune. Kita sing ana boro-boro ngumpulaken sing wis kumpul dibubar-bubaraken karena beli pada si miliye. Iya alhamdulillah. Iya ini kehidupan gulak lan panjenengan sami seharusnya ya seharusnya kita nih malu kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Makanya kafa bil mauti wa'idho, jadikan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah sebuah pelajaran. Kita sih ngoripeki bisa apa? Halas jumrecok jati sapirang-pirang sekinelah ke jati siji-siji ya. Dia kan arane jati barang wiwitan jati neneng di empu sentokat. Iya wis dadi lemah lemari lah. Kenapa ini bijaksana wong tua kulak lan panjenengan sami babad kehidupan kulak lan panjenengan sami ndadekaken desane kulak lan panjenengan sami sehingga sekian anak butuh dodok ning kelas gumelar ning desa kang arane jati barang. Sapa bengene sing babad empu? Iya kan? Iya, siapa dulunya yang berjasa atas berdirinya jati barang? Siapa mau nesing natar dalan gining kene, pengairannya model mekenen, persawahannya lebak kene, tata perumahannya seperti ini. Terus pernahkah kita berterima kasih kepada mereka yang begitu berjasa dalam kehidupan kita? Iya, iya kan pernahkah kita berterima? Berterima kasih. Loh, kenapa? Karena jelas ketika kulak lan panjenengan sami menyatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mengakui jasa para pahlawannya di dalam kehidupan. Terus pahlawan siapa yang kamu banggakan dalam kehidupanmu? Urip ning jati barang, genai ning jati barang, tapi ora ilok ndongakaken sesepuh jati. Terus arep ngaku dadi anak soleh, srok, tutupna. Tuman menusa kaya kene nih entah sih. Ya bongkan ngundangnya kita menceplok-ceplok baik. Iyalah kak tedeng lah kak aling. Loh kenapa? Karena anak kang soleh kan anak syarat. Seperti apa anak yang soleh itu? Anak kang soleh adalah anak kang gelem dongakaken. Benar? Nah sekian kita. Ya zaman mana kan dane? Rakokaken ning awake kita. Maksudnya cek kang, kula lan panjenengan sami ngaku dadi anak putune Dewi Pulunggani. Benar? Benar. Masih ana beli sing silih-silih nyambung Mang Pulunggani, Rob. Hain bo. Iya lah, lah ini adalah kelemahan kita manusia-manusia modern. Tapi di Islam tidak diajarkan jare sapa, beli tutuk berarti ngajine. Silsilah itu penting. Maksudnya sok delengan. Kita mencontoh itu pusatnya adalah Nabi Muhammad. Benar? Delengan Nabi Muhammad. Silsilah jelas siapa Nabi Muhammad? Anaknya Abdullah. Abdullah anaknya Abdul Muthalib. Muthalib bin Hasim. Hasim bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihr. Fihr bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudur. Mudur bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe. Iya, 25 keturunan kita wis aja selawe 5 srob. Iya sing ngawit bapak, bapak tua, boyot, canggak, wareng, ngudeg-ngudeg, gantung, sepetarangan bodolek di masih anak beli sing apal. Maksudnya aja kang, ini penting, jelas penting. Ini dicontoh, jelas dicontoh. Dari mana aja kang? Sok, tanyakan kepada anak cucunya Nabi. Siapa aja kang anak putunya Nabi? Habib. Sok takon ning Habib. Habib siapa? Habib siapa bae, Srok? Takon Habib sampeyan jenenge sinten? Habib Kien. Bin siapa? Bin Kien. Bin Kien. Bin Kien. Bin Kien. Bin. Mentok beli takang Nabi Muhammad. Mentok beli. Mentok beli. Temenan? Enggak ada Habib yang tidak mentok. Kabeh Habib pasti silsilahe mentok mengkanceng. Ketika anak Habib silsilah beli mentok mengabdi berarti Habib palsu. Jelas? Ya bakal Habib pasti nyambung silsilah.
Makonon jekangnya makan ya. Kenapa diarani Habib? Karena silsilai jelas. Kenapa kintu tuh Habib? Orang jelas silsilai menti. Ya, semua Habib itu silsilanya pasti nyambung kepada Nabi. Ketika ada Habib yang silsilanya tidak nyambung kepada Nabi, berarti Habib palsu. Termasuk kita, silsilai beli mentok tekan buyut godong, berarti turunan. Eh sampean sih ngomong kita mau takon kaki. Iya, maksudnya aja kang. Lah, anak kang soleh, anak kang gelem dong akan uang tuane. Terus bahkan ning silsilai beliapal berarti katon ora ilok dong akan. Jelas, mono arah tujuane omongan kiwa asli mah. Mbak kebuyut ora weru berarti ya berarti ora ilok dedong. Maka uang sering gedongak, buyute kiweru. Ya iya, kita buyute, buyute siapa buyut? Duh kenapa? Karena manusia yang hebat di dalam kehidupan itu adalah orang yang tahu dengan silsilah kehidupan. Maka uang orang weru ning silsilah uripe, bisa aja ngayal dari uang hebat, mang zadadia serok. Bisa aja ngimpi dari presiden, mang zadadia bakal nyalun. Bakal orang weru silsilah nyalon bupati mang sadadia wis aja bupati nyalon aku bakal beli weru silsilah hotel ning dalan srob kuwu bisane dadi kenapa karena weru ning silsilah buyut kita ku duwe anak semene buyut kuwen duwe anak kuwen kuwen duwe anak kuwen duwe anak kuwen oh berarti kita karokan katunggal putu parek dibeli lagi arep nyalon makan eh siraku dulu ya kita siraku. Iya, kita ki arepan nyalon nggih. Lah ya arep siapa banget dudu sedulur sing ndukung parki kabeh. Ya dadi beli lagi arep nyalon mah. Lah ya mpu kene mah. Ya ya sing jelas jelas siapapun dalam kehidupan ini, orang yang hebat itu adalah orang yang tahu dengan silsilah kehidupan. Maka jangan sok hebat, jangan sok merasa saya anak yang soleh, soleh leban dini karo buyut beli beru karo buyut dewek orang beru, lalu bagaimana engkau dinyatakan sebagai anak yang soleh ketika wong tuane dewek orang ilok di donga donga kakan nonton geleng ning buku baik ya bakal di donga ya sesuai sesuai karo ning buku wong anak-anak di donga kakan buyut dewek liwat. Masa serok di tenana bakal tahlilan kok ilah hadroti syekhien ya kan ya wala arwahi ahlul ma'la ahlu subaika bayangin kuburan ma'la subaika ditongakakan maksudnya kan ke kuburan yang Arab maka Medina yang dikubur yang kapa gora kenal kan kok ditongakakan ya ya iya iku begitu buyut godong keliwat ya ya iya pulung gani kliwat kiai mukaddas kliwat jadi dudu siapa sing didongakaken mau kok kusila hadrot dawa payah iki waya wong tua dewek kliwat dah maksud e ning kene gulak lan panjenengan sami perlu dan pentingnya mengenal sejarah di dalam kehidupan bakal pengen ketemu karo sirotol mustaqim. Maka kan kira wong pati ka diwacang gal dina beli paham-paham. Maksudnya kan jelas ning Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus njaluk apa sawise kuwan ihdinas siratal mustaqim kita ke Gusti todok na dalan sing enak dalan sing adem dalan sing gawe kang selamat dikang kaya ngapa ning kono tutup nang wacane siratal ladzina an'amta iku dalane wong sing wis dipai nikmat ning Gusti Allah siapa ya wong tua kita sing wis langka berarti bakal pengen ketemu karo siratul mustaqim encang gelatien sejarah wong tua ki bisa jadi buyut godong awite priwen Syekh Syarif Hidayatullah awite priwen penyebaran Islam ning Dermayu awite priwen sehingga kita menjadi anak cucu yang tidak kehilangan obor sejarah kehidupan akhirnya beli gampang nyalah-nyalahkan apa yang dulu dicanangkan oleh orang tua kita tidak mudah mengkafirkan apa yang dulu dilakukan oleh
orang tua kita. Kenapa? Karena kita paham awite priwen, asale priwen, tujuane priwen. Ini jadi mengkafirkan, menyalahkan asale orang weruh, awite orang weruh, akhire orang weruh. Maka apa yang terjadi? Semua yang dibuat oleh orang tua kita semuanya dikafirkan oleh anak cucunya sendiri hari ini. Wayang kafir, menyan kafir, suguhan kafir kabeh. Yang orang ngerti suguhan dimaksud apa? Suguhan itu untuk memperlancar segala macam urusan. Apa sih kang urusan dengan suguhan? Dah, yang orang paham uripku. Mbak ke sawah pengen bagus, sugui kamu penunggu sawah. Siapa penunggu sawah? Cacing, angge-angge. Ya kan ngono. Ya kan pikirannya sampean sih nunggu sawah jin. Itu kan hanya dalam bayangan. Ngomong tua bengen ngeru sih nunggu di sawah kegolongannya cacing. Sawah bisa subur ketika ya unsur haraknya tinggi. Ketika pH tanahnya bagus. Makanya dipahi suguhan arahnya bubur abang karo bubur putih. Untuk apa? Untuk menciptakan unsur jamur trichoderma supaya unsur hara yang ada di tanah ini menjadi subur. Maning. Ya ini bubadir, bubur abang, bubur putih, semuanya jamur. Justru jamur ini yang dibutuhkan oleh sawah, ngerti? Ya iwak petek itu zat untuk memancing tumbuhnya asam humat dan asam pulfat. Kenapa petek? Karena itu ngelarang. Wulung bulu ewu sepangganganku. Petek kan sewu masih oleh seplastik. Ya? Nah ya iya, jadi suguhan yang sawah untuk apa? Untuk memperlancar supaya sawahnya subur, supaya sawahnya bagus. Makanya anak acara hajatan apa gawe tenda pahi suguhan tenda, anak son pahi suguhan son, bari apa? Bari lancar, sekalipun tukang son iki wis dibayar, yang kersuguhana, serogudude telung bungkus, kopine limang renteng, karo berase adem suara sone. Ngaco pada yang ada ini. Mau nyugui son, darahnya setan, si nonggoni son, yang semuanya jelas wong aja. Ning diesel gak cekang, kuduana suguhane. Ya kudu disugu, bari tukang diesel leki yang miliki bulak balik, gak ana suguhane. Akhirnya solare beli telat, gak ini diesel iloke mati ning tengah dalan, kalah kasuguhan, tukang diesel beli ki yang milikane, jagat yang recek baik. Angel yang anak nana, mau mengendasnya kijin kabeh sini. Nah iya, jadi wong tua gulak lan panjenengan sami ya mengimplementasikan ya bagaimana gulak lan panjenengan sami hidup di sebuah alam yang mana kita tidak pernah kenal dengan alam itu sendiri. Digambarkan suguhan, bakal acaranya full, suguhannya ya kudu full. Nah iya, acara rasulan, bakal acara rasulan semua apa yang ada di desanya kita kuduana. Iwak sewernane ngiwak, godong sewernane godong. Itu apa tujuannya? Kini lagi ngecek kondisi alam. Masih utuh gak ekosistem yang ada di dalam jati barang ini? Maka godong kuna ana beli, godong kuna ana beli, godong kuna ana beli. Bahkan setiap godong sing ana ning suguhan gampang digulatannya ning jati barang, berarti jati barang masih subur. Konon ngecek ya tuh, on. Lah ya iya, iwake dicek sewenang yang iwak, iwak sawah ya anak beli, iwak kali ini anak beli, iwak lautnya anak beli. Begitu wayai suguhan gulati iwak sini langka, iya kan? Anak beli iwak sini jati barang langka. Loh, berarti ini sebuah pertanyaan besar. Tanah kita ini sudah mengandung racun apa sehingga ada makhluk yang tidak bisa hidup di tanah kita? Hebat uang bungin anak betunis yang lebeti hebat. Iya, apa mana mbak kekandanya Dewi Kulungan yang subhanallah, wah, yang subhanallah, mbak kekanda Dermayu mentok-mentok yang Kulungan, uang pada babat dalas geluntung kabeh muncul siapa buyut kita, manjung mengalas wilayah lo sarang kelaka sing kuat babat, siapa sing mudun, dem-deman di tok namandi, dem ya kan diusup senam mau neko. Warna dubek-ubek, golongannya cedeng tembalung kok. Di batas cengkar kah? Iya kan dubek, bocekin.
nganake blorong jur. Dubek Yusuf nang Syekh Syarif Hidayah. Duh, Musa wisi ditajak netumbal masjid datang anjing nang gue indra kila. Kapan metu maning kau benjang babat alas wilayah Losarang Pulunggani mudun kelawan gelar Dewi Ayu. Ngajakan mau ditutukakan. Serok tambahin maning duit, tambah maning mana apa? Ya iya, saya kan ada kesin sejak buat jani kungan lah. Lepas kan dalam suguhannya semua lah, ya semene cukup beli udah. Kadar kongkong kan ceritanya kan buyut kok. Godong wes buyut godongnya petel. Semono dikit. Mana kakak nih yang kau tahan den? Tahan. Oh, nanti. Dah iya, kongkong mana bawa ke kandang emang Dewi Ayu mau rame. Wah, kongkong ini metu nih buah anak kerti sari. Ya kan, disanguni senjata apa arane surung dayung. Nengen di, dawa. Undang maning, sakannya keserok. Ya, tahun maningku lanjut konon pulung kani cerita babat dermayu. Ya kan, madau mangan di godongnya baik, gini maki. Iya, ya nembe tekan kene beli bakal mangan godong mah. Iya. Iya kan bakal mangan godong kan Dewi Pulunggani nembe tekang kene tau babad alas jati durung babad alas lo sarang wiwitan lo nekot be beli bisa ditangkur kah lo jok mana kena wak konene rame ceritane apa maning sandiwarai sekalian ditangkap wak wak itu kan disekali cerita kawan. Ya iya, jadi Dewi Pulunggani. Jadi dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami ketika kita ingin menemukan jalan sejati di dalam kehidupan, dalane siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam yang pernah dijejaki oleh orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu. Dalane siapa? Dalane kekasih Gusti Allah. Kekasihku apa? Bahasa Arab arane wali. Jadi waliyun ku maknanya kekasih. Mungkin Jakarta waliyun aulia iku maknanya pemimpin. Gara-gara Ahok sih ya gitu ya kak. Iyalah tata itu aulia. Aulia maknanya pemimpin dodo. Wali itu bisa maknanya kekasih. Atau wali juga bisa dimaknai orang yang mendapatkan wilayah. Wali juga bakal Kiai Mustafa Bisri nafsirakan waliku maknanya balak. Balaku apa? Balaku sejene musuh berarti balak. Ya balani riang jekunku ya. Batur duduk. Sedulur duduk, tapi balak jekunku kon nang dari urip kan bala-bala anor. Baka balane Gusti Allah, ya beli bakal. Beli bakal beli enak pasti enak karena balaane karo Gusti Allah. Oh, saja maning balaan karo Gusti Allah, balaan karo bupati be enak jegawe acara yok dibubarakan. Balaannya karo wakil medubek-ubek bae sira mah. Dia bak balak, wah bak balane Gusti Allah pasti enake. No balaan karo Gusti Allah. Jadi siapa an'amta 'alaihim iku balane Gusti Allah, pasukane Gusti Allah. Kan kaya ngapa pasukane Gusti Allah? La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baka kekasihnya Gusti Allah ku beli dua rasa wedi, beli dua rasa sedih. Maka sampean baka pengen nguruh wali nih Gusti Allah kun ku wali duduk tesen be baka gentar berarti duduk onok yoi hebat ramai hebat terus para kanak yoi ini BBM gua dongnya hancur lebur anu harganya naik wah naik ah, berarti duduk wali baka kaget baka wali nulis laka kaget nanjak ya seru mudun ya pujareng. Oh, kenapa ya? Karena wis laka wedi ne para wali. Wis ora ngeper-ngeperan maning. Taron ning tengah-tengah alas ya ora lagi wedi ora lagi melangkong kon babad alas ya kadel alas alas Gusti Allah siluman-silumane Gusti Allah sing merintah waline Gusti. Allah ya babad bae wis. Apa gangguan beli pirang-pirang waktu macem-macem wah. Wong babad alas ku beli kaya babad alasan wah enak loro telu gak selalu gedean pojok. Ya wong babad alasan orang pun mah. Iya tapi baka babad alas. Ya ditotor sing pinggir ya gawe jungkel. Ditotor ning tengah ya gawe jungkel. Loh kenapa? Ya karena bengen mah. Subhanallah menu sama si arang-arangan. Wiwitan siji ya siluman. Si kadang-kadang godong siji ya siluman.
siluman siji ngomong-ngomong bakal urusan siluman orang angel bakal kasih ya Gusti Allah. Ya Allah juga ya melipati angel bakal urusannya karo jin, setan, merkayangan. Allah cukup mengangkat satu kata, satu nama. Kul a'udzu birabbil falaq. Hiji. Jadi sing angel kan ngelawan setan sing wis campur karo manusia. Serok ning Al-Qur'an ya delengan ning Al-Qur'an bakal urusannya santet. Ya, telet, setan belek, setan nengklek. Gusti Allah kumung satu nama untuk mengatasinya. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri berbagai macam jenis santet cicilimin kendel boga. Cukup dengan satu kata, a'udzu birabbin nas. Birabbil falaq cukup siji, tapi bakal ngadepi jin sing berkolaborasi dengan manusia tiga sifat sekaligus. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin telu. Gadek nasiji, durung teman-teman menang. Durung sing diri pertama-tama, itu jin biasa, jin sing doyan anu, ketan doyan anu. Iya, 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 bakas yang dihati di jin, sing ora doyan gemblok mah, ora angel, cukup satu nama, ayat kursi kukut. Tapi sing angel kan jin sing doyan gemblok. Lah iya diwacakakan kul hu bisa denyek. Diwacakakan ayat kursinya racat bocokin. Apal masih apal kan malahan karo kita-kita. Winter banget dodok wis ning dhuwur wis duwe level ora. Apa maning tanda tangane wis payu bocak iyen. Ngangil ngelawane wis ya. Ya iya iya ya ini setan yang paling susah untuk dihancurkan. Hari jising dilawan golongan cincilimin kendel boga kuat diadepi beli kuat tinggal lungap lah ya iya tapi bakal ke setan-setan sing berbagai macam cara di dalam kita misangil dia depannya diwacakakan Quran selingat ya iya ditokna pasal ya wis apal dene gampang lah pasal kun batampak karo pasal kin beres wis ya. Ya, yakin penyebaran video ya disebar maning videone. Ya ini kan kehidupan kacung. Kadang-kadang videone dewek. Ya kan telepone dewek, direkam dewek, disebarakan dewek, gawe fitnah dewek, gawe kabar karepe. Ya terjadi ning Dermayu mah. Telepon dewek, direkam dewek, ditokna dewek, disebarakan dewek, terus laporan dewek di lo. Iya 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 setan kian sing kudu telung sifat sekaligus. Iya bakal je setane jin setan merkayu orang el cukup satu sifat. Kul a'udzu birabbil falaq pragat kabeh alhamdulillah. Tapi ketika yang dimunculkan itu bukan hanya sekedar jin tapi sudah berkolaborasi dengan kehidupan manusia, Allah pun menurunkan tiga sifat sekaligus. Rabbun nas, ilahin nas, malikin nas, dengan lemah lembut, dengan kekuasaan kepret beli terakhir aku. Iya jadi ada robun, ada ilahun, ada malikun. Jadi jekang jadi ketika kulak lan panjenengan sami mengembalikan ajaran wong tua kulak lan panjenengan sami di dalam kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan. Baka Islame pengen bener, budayane pengen bener, jagate pengen adem, pengen ayem, pengen makmur. Maka enggak ada cara lain kecuali kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baliki mendi jekang neng para sepuh kulak lan panjenengan sami, meng para kiai, meng para ulama. Bukan kembali ke Quran. Bakal kembali ke Quran ning kononnya kudu mondok. Kembali ke hadis. Memang dasarnya agama itu adalah Al-Quran dan hadis. Tapi bakal kandane ning jati barang yo ngarang-arangan. Sing bisa maca Quran, sing bisa maca. Jadi daripada repot kembali ke Quran ke hadis, maka kembalilah kepada para ustadz, kembalilah kepada para kiai. Kenapa? Karena kuen sing bisa Quran karo hadis ku. Oh ya aja yang kenyataannya makonun sih. Sampian gawe ngelaksanakan sholat, sampian ngelaksanakan puasa, sampian beli nyolong, apa beru ayat pira?
orang weruh. Perintah sholat ada di ayat berapa? Beli weruh. Perintah puasa, beli weruh. Kenapa sholat? Ya nurut tinggi aja. Benar? Nggak makan aja belaga-belaga. Kembali ke Quran, kembali ke yoyoyo. Sembahyang kau terolin di runing kiai je. Apa hasil oleh baca Quran dewek sembahyang? No, ya itulah bangsa Indonesia, itulah Indramayu, itulah Jatibarang. Tuku tipi anyaran, orang ilok diwaca buku petunjuk. Ayo suruh kena beli sini diwaca buku petunjuk ke. Begitu ku tipi anyaran, paling beluk tanggane, sirak tipine pada ya karo kita ya. Iya, encang gak setelakan, primen gini nyetelek. Ayo ya beli. Ki jebak kasih ngabang-abang ki on off jek ini ki. Enggak nyetol kanggo mata ini power power jek ini ki. Kini ki di program ki program dongol nomor siji nomor loro di RCTI CTV kian Praga. Ya kan? Kini kanggo gede ini, kini kanggo program, kini kanggo dibaca beli buku petunjuk ki. Beli tapi bisa belinya tele. Bisa datakon ngomongnya langsung. Lah maksudnya ya kan, ya kita kan beli bisa Quran, beli bisa hadis. Yang orang mondok kan, jadi priwin. Wis para kana bek kiai ne, kiai sembahyang ku priwin sekiai. Nah, kone diwuruki, kiai bakal sembahyang subuh niate mekenen, bakal subuh rong rokaat. Loro kiai, loro. Wong riange masih semangat lah menerima beli bisa, anger loro. Iya anger, anger loro aja sampai lima. Jadi jangan kembali kepada sebuah titik. Iya kan? Titiknya apa? Titiknya Al-Qur'an. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan hadis adalah para kiai dan para ulama. Nah, kelemahan manusia sekarang itu lepas dari dua ini. Kita sudah tidak ada yang disepuhkan di dalam kehidupan. Kita tidak ada yang menjadi panutan di dalam kehidupan. Manusia uripe pedewek, dewek pinter karepe. Dewek sehingga beli lok dakoning kiai, beli lok dakoning ustaz, akhirnya uripe blaratan. Rane kembali, kemana aja kan kembalinya? Kembalilah kepada para kiai, kembalilah kepada para ulama. Ketika kula lan panjenengan sami adoh, apa Kanjeng Nabi jelas menyatakan, saya ti'ala ummati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fasayabtaliyahum bisalasati balayat, bakal teka salah sawijin yang zaman yang umat isun ningendi menusa mulai adoh karo para kiai, menusa mulai adoh karo para ulama. Apa yang akan terjadi ketika umat ini jauh dari para kiai, jauh dari para ulama? Maka Allah turunkan tiga bencana dalam kehidupan. Siji, sayusallituna alaihim sultanan zalimin, akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena ketika kita luruh pemimpin orang ilok takoning kiai. Ayo ya beli. Waktu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan dewan, pemilihan apa baik. Ana beli sing marak ning kiai. Assalamualaikum. Kiai, kula kumilih menti gini. Ana beli. Hoi. Hoi. Ana beli. Lah, kak paling ya pokoknya siapa sih mupai duit, tak cocok gitu. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena kita mencari pemimpin tanpa mencari sebuah petunjuk. Sebuah pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin desa. Ini hal penting. Penting. Maka karena penting, coba istikharah dong. Ngadep karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, mendikin. Siapa yang harus kita? Kita pilih, wah yuk kita mau beli ngerti beli. Nah bakal beli bisa. Takon ning sing tukang istikharo. Takon ning kiai ini. Takon ning gusya. Ya karya kiai ini sing konsekuen, konsisten. Jari A, A. Oh jokun mau bakal wis A. Proposalnya beli diterima ngali meng B. Ya kacau dadi nek. Nah ya iya. Ya ini di dalam kehidupan. Ketika umat ini jauh dari para kiai, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, kenapa pemimpin yang zalim itu muncul? Karena kita memilih bukan berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan petunjuk dari Allah, tapi berdasarkan nafsu. Oh, ya kayak kaya. Kene Surabaya gerayangan ade, bukan saja mengmana-mana. Ya kan digerayangi mengawake dewek.
Nah, kok bisa aja kan? Ya mengapa tidak? Ini akan terjadi di dalam kehidupan dan itu terbukti berulang, berulang-ulang. Makanya baka urip pengen adem, pengen ayem, pengen terentem. Kembalilah kepada para ulama, kembalilah kepada para kiai. Kita harus punya manusia yang disepuhkan di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya hidup ini terarah, aja karep dhewek. Maka dalam sebuah komunitas enggak ada orang yang dituakan. Apa yang terjadi? Ya kikir baik. Lah kasih ngurus. Ya. Ya yakinnya sok pinter, kini sok pinter. Akhirnya kini gawe LSM, kini gawe LSM. Akhirnya LSM malah gawe LSM ini singgulet. Ya kenapa? Karena tidak ada sesepuh di dalam kehidupan. Enggak ada orang yang disepuhkan. Kita enggan dengan siapa? Kita belenakan karo siapa? Ya kenapa? Karena menganggap semua manusia itu sama. Akhirnya gulek karpe dewe. Tapi ketika ada manusia yang disepuhkan, kita akan anak temangkalah bujari sampian baik. Sing penting jagat adem, sing penting jagat aman. Sekian kan laka. Ya iya, ya tadi cekang, ya ayo kita kembali kepada sebuah titik. Karena ketika umat ini jauh dari para ulama, ketika umat ini jauh dari para ahli, ketika umat ini jauh dari para kiai, akan tumbuh ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian yang pertama adalah munculnya pemimpin yang zalim. Ujian yang kedua apa? Wayarwa'u barokah min kasbihim, diangkat barokah saking kasabe kulak lan panjenengan sami. Penghasilan tambah gede, tambah akeh, tapi beli malah tambah enak, malah tambah ngerasa kurang. BLT 600 oli, maling grunek bae. Iya kedersah, yang oli BLT 600 sewu kejekan, beli setutup setina. Ya emang setutup, gak ada sih 400 yang menemboki bank syariah. Iya bareng wayang ngemet BLT anaknya meluan, mampirin yang Alfa, yang tok 1 sewu. Tekang umat ditagi bank ETKWR, ya beragat dina gue. Iya, rezekine tambah akeh, tapi barokah langka. Penghasilan tambah meningkat, tapi tidak menambah nikmat. Tambah akeh duit, tambah butak. Akhirnya orang duit-duit butak, duit-duit butak, akeh duit butak. Masa jangan ngesrok banget, rasa kaget. Orang duit-duit kok sih kita putak banget. Oli duit, alhamdulillah tambah putak maning. Yang gue bayar listrik begentok cekin makin. Iya, jadi orang duit-duit putak, duit-duit ake duit ya tambah putak bang didi kecing disauri. Ya kenapa? Ya karena diangkat barokah saking kehidupan gulak lan panjenengan sami. Dalan rezeki deh tambah ake, dalan ngentok akade malah ake bisa. Ini terjadi, terjadi dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami. Makanya ditarik ke awal umat kembali kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali apa yang pernah dituturkan dening wong tua gulak lan panjenengan sami. Uripa adem, uripa ayem, uripa tentrem, aja ilok kesirian rezeki neng batur. Karena masing-masing duwe dalan rezeki dewek dewek, aja ilok kesirian karo kedudukan neng batur. Ngoto tak kaya ngapa bakat durung wayahe mangsa dadi. Nah, iya, tapi enggak mungkin ya, kamu orang sekolah, orang duit ijazah, terus jadi pegawai negeri. Di dunia ini enggak ada yang tidak mungkin. Kita duit batur SD beli tutup, tapi bisa jadi pegawai negeri. Loh kenapa? Karena pas pada waktu pun DBK jadi jertulis. Jadi jertulis akhirnya uper, akhirnya jejak beli orang. Akhirnya diangkat jadi pegawai negeri dari jalur jertulis. Membaca, beli bisa baca kunuk. Ya tapi ya bakal Gusti Allah sih mendaki, enggak ada yang susah. Kehendaknya Allah subhanahu. Ya ya kita ya kari jalan akan baik sing bener. Nerima apa kang diperintahkan Gusti Allah, tinggal kari jalan. Jalan akan kongkon sholat lakonana sholat, kongkon puasa lakonana puasa. Waya menggawe sing bener. Aja karepe dewek. Enggak gua kawain nanjak. Waya nyublek aja ke langit lurip. Iya karena ya kan ini sana patokannya kabeh kehidupan kula lan panjenengan sami. Kenapa beli kena kasirian karo rezeki ini wong? Karena dalane manusia ku beda-beda. Masing-masing. Ya kita mari kita balapan. Balapan apa yang jalur sejen iki? Oh ngaco ngajak balapan trekking elek sejen. Iya kan? Ya bakat trekking sejen bisa ngudat, bisa nyalip. Ya beli bisa.
bisa muda bisa nyali sote ketika trekkingnya sama, jalannya sama, dau balapan. Maka dalannya manusia pada beli. Ya beda, maka dalannya manusia pada berarti Gusti Allah niru orang mukola patul lil khawatis. Dah ini nembe sadar. Dalannya kita ku beda-beda, maka dudua ya lebah dalannya ya angel. Awi, teda dia sekali lakonan yang benar. Kita anak putune buyut godong. Aku adalah anak cucunya buyut. Buyut godong bengen, buyut godong nyebarakan ajaran agama Islam. Maka nangapa tempo dadi anak putune kita yang merusak ajaran agama Islam. Merusak ya, yang udah diri pada tukaran gara-gara urusan menyanbek. Iya kan? Nah, ya iya, ya menyankan selera. Kun maki ngobong, serok beli kiyang uwis. Ya titip aja kaki nomong, konon kah? Ya karena wong kan selera masing-masing. Ya esok-esok baju sarapan gue enaknya lodek. Ya cari sih sing doyane lodek. Sing doyane soto. Maksudnya ya kamu yang suka lodek, ya aja nyalakakan sing doyan soto. Sing doyan soto aja nyalakakan wong dagang jinggo lenyok nih kan. Sing dagang jinggo lenyok yang ngarep kan. Nah maksudnya manusia kan bayi selera. Nah, ketika selera kita berbeda, ya jangan salahkan selera orang lain dong. Nah, kenapa? Ya karena dulu mempunyai kapasitas dan prioritas. Untuk apa? Dia nak akan ngunjung. Untuk apa? Dia nak akan nadrat. Untuk apa? Ini kan cara. Cara untuk apa? Untuk memperkenalkan. Ini loh desa kita. Saya punya buyut, namanya buyut godong. Akhirnya, dirame-rame. Supaya apa? Wong kanak-kanak sih ngerasa turunannya kutekam ini. Oh ya, A-O-A-O, telat ngomong. Ya kenapa ketika nadran tanggapannya kudu gedean? Ya kan sok, bahkan nadran lah kan tanggapan lembut ngonata. Wah kan artis ibu kota. Supaya apa? Supaya orang tahu. Loh, di sini ada tempat pelelangan ikan loh. Maka tampilkan artis-artis gede supaya orang pada nongkon. Dume tekan kono jini, gini ke tempat orang luru iwak. Ah, jenis iwak ini akeh nih gini. Datang gak investor? Itu caranya. Itu mau bagir. Orang cerdas, cerdas. Durung belajar ilmu ekonomi, bocokun. Nah iya, kalau dalam ilmu ekonomi apa? Iklan dulu. Kita tawarkan produk kita. Kita nih punya produk ini, produk ini, produk ini. Jadi barang punya buyutkin, buyutkin, buyutkin. Beber. Oh, no. Supaya apa? Ya supaya wong weruh. Ini ada buyut godong. Buyut godong itu adalah Dewi Pulung, Pulung Gani. Pulung Gani adalah pejuang Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia, wabil khusus ya rakyat Indra. Indra mah itu tuh wong sembarangan. Soalnya dermayu tanah luas di babat Dewi Pulung Gani. Loh, kenapa Pulung Gani? Karena ning lo sarangnya ke siluman kabeh. Bengen tiba kita kan dalo sarang bengen. Iya kan siluman, ini kan lakas yang kuat membabat wilayah monok. Karena golongannya celeng, tembayung, bajul, rawis, bajul, songara. Sampai sekarang, siluman-siluman hebat ngumpulin yang kono. Menusa biasa, ewas manjing monok. Maka sing mudun ya sing setengah siluman. Maka mudun Dewi Ayu Pulung. Pulungani babat alas wilayah mono kok ketemu karo wong lanang babak ganteng gandang pertengtang siapa engko kongkon nganu tukna kita memancing beda gitu rahim ki. Nah iya ono ini bersatu antara wong loro Dewi Ayu karo pasangane yuk kawin maning kono ini Dewi Ayu gitu wa kawin maning mau makaro Surya Negara ora ya iya karo Surya Negara kejadian akhirnya dadi buyut godong. Oh bakal selawas-lawas karo Surya Negara kan dalam kondisi nandung Pangeran Welang ngubrak ngabrik Masjid Agung Cirebon. Masjid Agung dibakar cara endang-dani Masjid Agung orang nanalian Bulungani didadekakan tumbal ning masjid makanya dikubur cije wali kok menumbal sing ditumbal di duwong mang sama tia kadruka. Oh, non makanya dipendam hidup-hidup. Urip, ya zaman yang boke bayi sini jorone be masih urip, ya kan? Maka bayinya ditolong ning Nyimas Tanduran, dididik menjadi satria hebat, kang benjang kagelar menjangan
Oh, jadi tua, wasakannya gigir corona, jemput jati barang, ya santai. Kadar anak butuh dewek, menjangan bulungku. Ya iya, anak butuhnya Dewi bulung. Bulung gak, ini dididik nih endang, debat nih, nyimas, tanduran, jadi satria hebat. Cuma didoktrin, li. Doktrin, siraknya dibuang, langsung cerponku. Bagian turunan cerpon, gak siraknya beli kanggo, cerponku. Jadi, ya bakal pengen dendam, cegah ajar cerpon, ajar. Oh, iya sih ngawit bengin model kajar konon aku. Nah, iya politikku ya mau konon. Beli cocok garokin, ya wus gawe provokasi. Bagian mau nendukung gak ya nyerang gimak. Iya, debu pulung gani, pak. Ya iya, kan anaknya pulung gani kan terus diprovokasi. Akhirnya gede, sakti mandraguna. Tahu kan yo wong Cirebon aja bang-abang cenggiring ayam saliramu aja malang melintang karo anda ke ingsun sinatrian nom kang budun saking pegunungan jelek ngakapi masjid dagung Cirebon ngetokna santet racun menjangan wulung gletok innalillahi iya tahu mau kora menjangan wulung amuk kora. Iya kan geluntung kabe. Ya iya, begitu menjangan wulung ngakepi Masjid Agung Cirebon, apa yang dilaksanakan Syekh Syarif? Oke. Kita lawan menjangan wulung dengan apa? Dengan satu komando, 7 orang azan. Maksudnya 7 orang, iya kan mengambil satu komando, stop semuanya, singawit presiden, gubernur, bupati, camat, kuwu, RW, RT, jejak itu komando ini sing sadar serok sakan nega ada negi aja pun makin nenek uling kanannya beluli tiwe pun sarif bijanya tuh loh gua neo santri nih wong pitu jejer terus adan bandong wow bukit wadon menjangan mublat tuh gua mencelat kontal ya kan ora bakal jare kandane wong bengek mah aja maning menjangan wulunge memolone be melesat meng Cirebon meng Banten iya makane ning Banten masih di memolone loro-loro aja melesatan sing kene iya teh lah jambu sulukunku iya iya sekali delengen pe mana ora ya iya sekali delengen mana wah wile ngluntung iya kan ya menjangan wulung tewas patra blara tobat nusa sabta kulina calma sabta turun pitu kulina lawase calma menusa turun pitu kita beli bakal ganggu turunan yang menusa ulah menanggapi sandiwara memohong tiga hai mungkin mau pengajian yongan ya iya sekumahan nih kan mah ya iya jadi sing jelas perjuangan kehidupan wong tua mulak lantan jenengan sami bukan perjuangan yang biasa tapi perjuangan yang luar biasa maka kita kan jadi anak putih indaklah malu lengan perjuangan wong tua bengen kita tinggal karyaan takantuk ngadar kamu nilike setahun sepisan bluli pisan anak si ngomong kafir anak si ngangong haram sesat ya masya Allah ya kang dadi anak butune ditiliki kita ki anak butune dudu anak butu wong sembarangan anak butune wong hebat ibaratnya sugi-sugi pitung turunan kita tapi kenapa kita melarang turunan ke wolu berarti kun ya kan sugiye pitung turunan kita nih melari ya kan ke wolu ke sana berarti ini yang entok jauh tekan ke pitu ya iya wali ya rasa-rasa baik ya, tapi alhamdulillah ya paling tidak kita bangga lah kita mempunyai garis turunan yang ya mesti pendahu garis ya yang mesti garis bujur sembuh garis lintang tapi alhamdulillah anak cucu jati barang bukan anak kutub sembarangan dan kebanggaan ini harus dilatih. Dilatih kita bangga jadi orang Jatibarang, kita bangga menjadi orang Indramayu. Jangan sampai kita minder menyatakan saya anak Jatibarang. Jangan sampai kita minder menyatakan saya orang Indramayu.
Indramayu. Kita mah bagian priwen bilang, "Wong di Dermayu." Itu Dermayu begini ya enggak. Apa urusannya? Ya iya kono niru serok pengen mah. Kono ning Dermayu ku apa bega anak. Sunanya serok kandapan ning Dermayu urang Dermayu. Ya. Ayo ya bandeng Dermayu. Uya pelem Dermayu, apa maning? Buah-buahan Dermayu, pari Dermayu, bledokan ya Dermayu. Singgulet bae ya Dermayu. Apa kurang apa nih? Saya bangga menjadi orang Indra. Indramayu. Alhamdulillah. Kenapa harus takut mengakui kita sebagai anak-anak Indra? Indramayu. Itu sebuah kebanggaan dipilih ning Gusti Allah jadi wong Dermayu. Kenapa? Karena beli semua orang kuat jadi wong Dermayu. Anak putu Dermayu, anak putu sing paling kuat, termasuk kuatnya enggak larane, enggak wirange. Ya wis alhamdulillah. Lila. Dan hal-hal apa dalam kehidupan itu harus dilatih, harus dilatih. Jangankan untuk menjalankan agama, jangankan untuk menjalankan kehidupan, dadi apa baik kita kudu latihan. Bakal beli latihan mangsa bisa. Bisa aja urip sing lawas ya. Dadi dalang sandiwara, ngedrip rong jam, kudu latihan. Priwen carane dadi panglima, priwen carane dadi prajurit, priwen carane dadi badut, kaya bocah loro mau kah? Dadi tiru karo kajebok kah? Dilatih kan kah? Kira wong kemuyuk priwen, ya kan? Ngapa raut mukanya? Priwen. Bahasa juga dilatih. Oh, sing dinggo bahasa Dermayu murni kan. Sok arep wong dibae, arep wong lea, arep wong nunduk, bakal dadi dalang. Ya bahasa Dermayu, lebih bisa bahasa jambak diganggo ning dalang. Beli dadi. Ya iya, masa bahasa tugu dadi dalang. Ya kan kacau, ini bakal dalang kan ampun Gusti. Ingsun ang laporaken gumrog jog tanpa larapan dan kaitan yang pucuk dan tolorongan kan ingsun ngemban duta warana saking Pak Gusti ingsun kang ananing Mataram. Arep wong dibae. Bagian bocah jambak, ya mekonon ngomongnya. Ya lemon wong jambak terus jadi dalang. Apun ten je Gusti jera. Ano jera lapor je kita. Kacau kacau. Jadi dalam hidup harus ada latihan. Ketika tidak dilatih, ya kita tidak akan bisa terbiasa. Bisa nih kita terbiasa karena dilatih. Cara ngomong be kudu latihan. Wong dadi lebih be kudu dilatih. Riwen cara ngadusi mayit. Ya kan? Aja sampe wayang ngulesi mayit, mayit dititodokaken coba. Kenapa? Lawone ketendengan. Ya kita magisa nyatam tukang nguruki lebih pengeneku. Bebe bakal ngulesi mayit di kenen, kin tarong kene, kin kelambine ning kene, kine ditarik mene. Lempit ning dhuwur. Barang kunci kelambi beli di lempit maning masih nurup ngkono. Akhirnya mayit teka geletak. Wah yang nganggoni kelambi lala jenis ngesor. Akhirnya ya mayit dodok beli. Didodok akan dikit. Ya karena tidak dilatih. Apa perangsaannya gampang ngulesi mayit. Ya yari mayit di mau orang-orang lawan orang apa mayit di mau. Laka mayit melawan gua. Sudah kongkon ngedeng ya ngedeng miring ya miring mayit. Ya iya yang benar kan lucu sampai tekan mayit di dodok-dodok akan ku. Ya kan makanya dilatih cara simbele priben, cara ngadusi mayit priben. Ah sing kita ke dudumuk rime in ke. Ya kan dikucurakan sing duwur, sing nyewoki anak butune. Ini kan harus dilatih. Sampai tekan pelepasan mayit juga harus dilatih. Bahasanya sing santun. Ya kan sedulur sedaya niki saksenana niki mayit kang sampun ninggal moga-moga di pangapura dosane nggih saksenana niki mayit sae monggo kan konon bahasane aja sampe cakan dadi MC terus dadi lebih bahasa MC nggo sambutan mayit waya ancur wong lepasaken mayit nggo bahasa MC masih bersama-sama dalam suasana duka cita atas kematian saudara kita yang satu ini. Siapakah dia? Mayit kita semua. Bawis. Nana mayit tangi bangi. Jadi dilatih dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Dan di singaran latihan itu jangankan kehidupan, omongan saja harus dilatih. Ketika manusia itu tidak dilatih di dalam kehidupan, yakin dia tidak akan pernah punya kemampuan. Karena kemampuan itu tumbuh dari latihan
latihan termasuk latihan ngelingakan anak putu para sesepuh dengan apa ditekani. Oh iya, ini loh yang dulu berjuang untuk kita, ini loh orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya anak cucu kita kenal dengan sejarah. Ketika anak cucu kita kenal dengan sejarah, maka dia akan menemukan jati dirinya. Karena cara orang luar menghancurkan kita adalah apa? Pertama, yang dihancurkan itu sejarah. Kenapa? Karena ketika sejarahnya hancur, historinya tidak jelas, apa yang terjadi? Orang akan kehilangan jati dirinya. Ketika orang itu kehilangan jati dirinya, maka dia akan mudah diombang-ambingkan. Tapi bakal ngotot, kita turunan anak Buyut Godong, saya yang harus dukung Buyut Godong. Gak akan bisa dilawan. Bakal kun mak, ya mbu kita turunan tabeli, atau tiwas tak bela-bela, tiwas anak, ngeper dati. Makanya kenapa kita butuh sejarah? Untuk memperkokoh jati diri kehidupan kulak lan panjenengan sambil kita bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan bertumpah darah satu tumpah darah Indonesia. Itu janji sumpah pemudane kulak lan panjenengan sami pada waktu zaman semana kiyun zamane wis mulai maju alhamdulillah. Menengah wae sore-sore apaan urusannya kita kin mah. Yo kan sing wong teluan begelis kita maning sing dewek kan. Ya kurang, kayaknya memang sengaja tak bikin kurang. Dia sing tak jelasakan gak tahu sirotol ladina anngam talaihim. Durung wairil magdub, durung walad. Yang kedekit, kalem koro kita mah. Oh mau bedongeng pulung gani dawadul godong. Iya kan? Oh pulung gani diperintah nih syarif hidayat Allah dodok nih kayaknya babat alas jati untuk menghidupi bari babat alas jati akhirnya gawe pekaya apa kekayaan ya wis sing aduli godong apa pragat durung babat gulete karo sapa durung kan masih tange berarti dikake berarti masih anak kewajiban ngundang maning tahun maun ku ya iya kon nene ajakin di dikecin di babat kon nene ketemu nek karo sapa ni lebak ini siluman sapa lebak ini silumu masih dawa ceritaku sengaja dirawati kun mah. Ya iya kan, ya kenapa? Ya itu salah satu metodologi apa aja kan pemasaran bakal diberarat untuk sedikit dikit lebih. Oh, nah. Ya HP bega pertama dongol HP. Lilit HP. Iya kan? Setelah kuen keruen. Nah, didol beli 3310 ya kak. Nanti kok nanjak mana? Ya itu. Oh, ya kok pada baik itu kok seguru seilmu. Wah, ya kok aja gede-gede dikit dan semene dikit ke. Kok tahun maning ke lebak ini. Kok kita nek mene geser sedikit. Oh, non. Ya iya, ya kan? Ya iya, ya bakal pengen ya sekalian ya. Ya sing gede beli bayarnya sandiwara sing ditangkap ya. Oh, ana sandiwaranya juga ke. Mese parak ning kene ora ya. Oh, ter. Oh, non. Alhamdulillah. Lelah dari dina maningnya sandiwara bengi kumpulnya kita pun beli. Alhamdulillah yakin mas sampean harap ngomong terus-terus sebeli-beli ya kita merepon wisan kinki ya jadi ya saya bareng-bareng kedonga moga-moga ketemuan kulak lan panjenengan sami dalu sabtu niki bisa buka alam pikiran kulak lan panjenengan sami nyadarakan awake kulak lan panjenengan sami nuju keriduan yang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بر وبحر وجبال وطيور. سلطان الأولياء الجيش الشيخ شارق هداية الله كنجم السلطان محمود بن لطفي بن فاستان الله. شيخ حمد القادر الجيلاني على حضرة المسجد الجامع. أمير التجار. شيخ لله لهم الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة.